Hai, assalamualaikum guys. Semoga selalu sehat ya. Di dunia yang sudah serba modern ini, masih banyak yang percaya pada ilmu-ilmu hitam untuk mengatasi masalahnya. Namun tahukah kamu, ada syarat dan konsekuensi yang menanti? Dan bisa Anda cek, setiap ilmu hitam pasti menggunakan syarat-syarat yang aneh. Semisal, Anda harus menyiapkan sebuah kelapa yang tidak jatuh dan menyentuh tanah. Kembang tujuh rupa, tanah kuburan, tali pocong perawan, dan lain-lain. Kalian juga pasti tidak asing bukan? Dengan syarat menggunakan amalan-amalan yang aneh. Semisal, membaca rapalan mantra tertentu. Mandi kembang di tengah malam. Puasa putih 7 hari. Tidur di depan pintu dengan bantal sapu lidi dan lain-lain. Cara mempersulit lainnya adalah adanya pantangan-pantangan aneh. Semisal, tidak boleh lewat di bawah jemuran. Tidak boleh menikah. Tidak boleh mandi. Tidak boleh makan sate langsung dari tusuknya dan lain-lain. Sudah dipersulit, ada pengapesannya pula. Semisal, akan mati jika bayangannya ditindih batu. Akan mati jika ketahuan publik saat menggunakan ilmu rahasianya. Akan mati jika ilmunya diminta seseorang. Maka, biasanya ada larangan murid untuk meminta ilmu gurunya. Namun, boleh jika minta diajari ilmu, diajari dan bukan meminta ilmu. Sudah dengan segudang syarat, masih ada tumbalnya, seperti rentenir, bunganya, banyak. Entah itu nyawa keluarganya, atau anak cucunya, pegawainya, bahkan bisa, dirinya sendiri. Meski tidak selalu efisien, tetapi ilmu hitam membutuhkan perawatan tiap tahun. Semisal, mengulang syarat dan amalan, atau memberi sesajen yang aneh. Merubah perilaku Anda tanpa disadari. Ilmu ini akan merubah perilaku Anda, condong pada hal buruk. Faktanya, perubahan perilaku ini tidak akan disadari penggunanya. Mereka tanpa sadar akan selalu memilih jalan kesialan dan selalu bermasalah. Dengan berbagai syarat dan resiko, ilmu hitam yang diharapkan kadang tidak sesuai ekspektasi, namun resikonya benar-benar harus ditanggung jelas. Maka beralihlah ke ilmu modern. Jika ingin sukses dalam berdagang, pelajarilah ilmu manajemen bisnis, iklan, dan pemasaran. Jika ingin sukses dalam urusan cinta,
Maka belajarlah ilmu pengembangan diri, rasa pede, dan fashionable. Ilmu modern ini jelas tanpa efek samping, bahkan bisa menambah kualitas diri Anda, juga tidak menyalahi aturan agama. Kunjungi channel kami untuk video menarik lainnya yang tentunya sayang untuk dilewatkan.